Waalaikumsalam. Anak-anak, hari ini ada panen benur di PT Krakatau. Coba kamu belajar tentang pemanenan di sana. Siap, Bu. Apa tujuan belajar panen benur? Kita dapat menjelaskan proses pemanenan benur, menunjukkan jenis dan fungsi alat-alat pemanenan benur, melakukan proses pemanenan benur secara cepat, melakukan pengemasan benur, menunjukkan jenis pengangkutan benur. Semua harus dilakukan secara tepat dan cepat. Baik, Bu. Pemanenan ialah akhir dari rangkaian pemeliharaan larva. Prinsip panen wajib memperhatikan cara, waktu, dan umur. Cara panen harus ekstra hati-hati, karena benur yang dihasilkan masih sangat kecil. Waktu pemanenan sebaiknya pagi atau sore hari, sebab suhu tidak panas, supaya benur tidak stres. Sedangkan panen benur dapat dimulai dari pos larva 7 sampai dengan pos larva 12 sesuai permintaan konsumen. Umumnya permintaan pada umur pos larva 9. Sebelum melakukan pemanenan benur, sebaiknya kita menyiapkan peralatan terlebih dahulu, seperti selang kondom pembuang air, kotak saringan panen ukuran 56 mes, seser pemindah benur, gayung, ember transfer benur, blong besar penampung benur, dan refraktometer pengukur salinitas. Dalam proses panen, hal yang wajib diperhatikan adalah biosecurity. Siapapun yang akan masuk ke ruang bak benur harus mencuci kaki dan tangan dengan disinfektan. Pertama, kita buang 50% air di bak benur dengan selang kondom yang sudah dibalut jaring ukuran 56 mes. Jika ukuran bak 15 ton, diturunkan menjadi 7,5 ton. Kemudian memasang kotak saringan panen untuk menampung benur yang dikeluarkan melalui outlet bak. Jika benur yang masuk dalam kotak saringan sudah cukup, dapat dilakukan pengambilan dengan seser. Pada tahap ini, siapkan gayung untuk menyiram benur yang menempel pada seser agar terkumpul. Kemudian pindahkan benur ke ember dan segera dibawa dengan cepat ke blong besar. Dalam proses ini kita harus ekstra hati-hati dan cepat, bertujuan meminimalisir kerusakan fisik, agar saat akan ditebar ke tambak kondisi benur tetap sehat. 30 menit kemudian diberi pakan Artemia. Selanjutnya dilakukan penyiponan, agar semua kotoran dalam blong terbuang. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cepat. Jika konsumen meminta benur dengan salinitas rendah, maka dilakukan penurunan salinitas air dengan cara menambah air tawar pada media bak, baik secara langsung atau bertahap. Pengecekan salinitas menggunakan alat refraktometer.
Alat yang dibutuhkan antara lain termometer, bak penampungan es, kantong plastik benur, scooping penghitung benur, tabung oksigen, keran oksigen, karet gelang, box styrofoam, dan lakban. Selain itu, dibutuhkan bahan untuk pengemasan seperti media air, karbon penyerap racun, es batu, dan oksigen. Sebelum pengemasan, siapkan terlebih dahulu kantong plastik benur. Diikat bagian tengah agar kantong menjadi rangkap dua. Setelah itu, diisi karbon aktif untuk menyerap racun. Langkah selanjutnya, dilakukan pemindahan benur dari blong besar dengan seser ke baskom berisi air. Kemudian benur diambil dengan scooping untuk dilakukan penghitungan manual sesuai permintaan konsumen. Jika satu scooping berisi 2.000 ekor, maka menjadi patokan hitungan semua benur dalam kantong. Proses pengemasan dimulai dengan melakukan adaptasi. Benur dimasukkan dalam baskom berisi air dengan suhu 22 derajat Celcius selama 1 detik. Selanjutnya, memasukkan benur ke kantong plastik yang berisi air dingin suhu 22 derajat Celcius. Tujuannya agar memperlambat metabolisme benur. Setelah itu, menyuntikan oksigen ke dalam kantong berisi benur dengan ukuran 1:2, 1 air, 2 oksigen. Mengikat kantong plastik dengan karet gelang. Tahap ini dibutuhkan keterampilan khusus pekerja agar kemasan tidak bocor. Semua benur yang sudah dikemas disusun ke dalam box styrofoam dengan rapih. Diberi es batu untuk mempertahankan suhu 22 derajat Celcius. Semua proses ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, terjaga, dan cepat. Tahap akhir adalah pengangkutan dengan sistem tertutup. Benur siap didistribusikan ke tambak udang. Waktu pengiriman maksimal 24 jam. Belajar panen benur. Apa yang kamu dapat? Semua tujuan pembelajaran sudah tercapai, Bu. Mantap. Seharusnya begitulah siswa SMK. SMK bisa.